HTMS Chakri Naruebet adalah kapal induk milik Angkatan Laut Kerajaan Thailand. Kapal ini adalah satu-satunya kapal induk yang dimiliki oleh Thailand dan dinamai sesuai dengan Raja Chakri, raja pertama dari dinasti Chakri Thailand. Berikut adalah beberapa informasi tentang HTMS Chakri Naruebet. HTMS Chakri Naruebet adalah kapal induk buatan Spanyol yang awalnya dipesan oleh pemerintah Spanyol pada tahun 1992 sebagai kapal amfibi kelas Príncipe de Asturias. Namun, pada tahun 1997, Thailand memutuskan untuk membeli kapal tersebut dan mengubahnya menjadi kapal induk. Kapal ini memiliki panjang sekitar 182 meter dan lebar sekitar 30 meter. Deplasemennya mencapai sekitar 11.486 ton pada kondisi penuh. HTMS Chakri Naruebet ditenagai oleh 4 mesin diesel dan memiliki kecepatan maksimum sekitar 25 knot. Kapal ini dapat membawa pesawat tempur, helikopter, dan berbagai kendaraan udara tak berawak UAV. Selain itu, HTMS Chakri Naruebet juga dilengkapi dengan berbagai senjata pertahanan diri, termasuk senjata anti pesawat. Kapal ini dapat mengangkut hingga 6 pesawat tempur Harrier atau pesawat latih. Selain itu, kapal ini juga dapat membawa helikopter, termasuk helikopter serang, anti kapal selam, dan angkut. HTMS Chakri Naruebet digunakan untuk berbagai misi, termasuk patroli laut, latihan militer, dan tugas-tugas bantuan kemanusiaan. Kapal ini juga menjadi pusat penting dalam pengembangan kemampuan Angkatan Laut Thailand. Seiring berjalannya waktu, kapal ini telah mengalami pemeliharaan dan modernisasi berkala untuk memastikan bahwa sistem dan peralatan di dalamnya tetap beroperasi dengan baik. HTMS Chakri Naruebet adalah aset militer penting bagi Angkatan Laut Kerajaan Thailand dan telah digunakan dalam berbagai peran, dari operasi militer hingga operasi bantuan kemanusiaan. Kapal ini juga menjadi salah satu simbol kekuatan militer Thailand di kawasan Asia Tenggara. USS Gerald R. Ford adalah kapal induk kelas Ford yang melayani dalam Angkatan Laut Amerika Serikat. Ini adalah kapal induk pertama dari kelasnya, yang merupakan generasi penerus dari kapal induk kelas Nimitz. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Gerald R. Ford. Kapal ini dinamai sesuai dengan Presiden Amerika Serikat ke-38, Gerald R. Ford, yang menjabat dari tahun 1974 hingga 1977. Ini adalah tradisi dalam Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memberi nama kapal induk baru sesuai dengan Presiden Amerika Serikat. USS Gerald R. Ford memiliki panjang sekitar 337 meter dan lebar sekitar 40 meter. Deplasemennya mencapai sekitar 100 ribu ton. Kapal ini dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir dan 4 turbin gas, memberikan kecepatan maksimum lebih dari 30 knot. Kapal ini adalah kapal induk paling canggih di dunia pada saat peluncurannya pada tahun 2017. Ia memiliki teknologi terbaru dalam berbagai aspek, termasuk sistem pertahanan, sistem pesawat, dan sistem peluncuran pesawat. USS Gerald R. Ford memiliki sistem peluncuran pesawat yang canggih, yang dikenal sebagai Electromagnetic Aircraft Launch System. Sistem ini menggantikan katapel uap tradisional dan memungkinkan untuk meluncurkan berbagai jenis pesawat dengan lebih efisien. Kapal ini dapat mengangkut lebih dari 75 pesawat dan helikopter, termasuk pesawat tempur F-35C, pesawat anti kapal selam E-2D Hawkeye, helikopter serang MH-60R, dan lainnya. USS Gerald R. Ford dirancang untuk mendukung berbagai jenis misi, termasuk operasi tempur, operasi bantuan kemanusiaan, dan proyeksi kekuatan laut. Kapal induk ini telah mengalami beberapa program modernisasi sejak diluncurkan, dengan tujuan meningkatkan kemampuannya dan menjaga kesiapan operasionalnya.
USS Gerald R. Ford adalah kapal induk generasi terbaru yang menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk mempertahankan keunggulan lautnya. Kapal ini menjadi simbol kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat dan mendukung berbagai misi di seluruh dunia.